bikin Swiss Choco Truffle Sticks dengan 3 bahan. Kesukaannya Sarah, super yummy. Hai Bu Ulik, kali ini aku mau ulik menu baru yaitu Swiss Choco Truffle. Gak hanya lezat, tapi juga mudah dan cepat disajikan loh. Buatnya cuma pakai 3 bahan aja, bubuk coklat, sprinkles, dan Indomil kental manis Swiss Choco agar lebih nikmat dan creamy. Pertama, panaskan kental manis Swiss Choco pada sospan. Indomil kental manis tersedia dalam 2 varian, Swiss Choco dan Creamy Original. Dan cocok digunakan sebagai bahan membuat kue, campuran minuman, dan juga topping sesuai selera. Oke, lanjut masak. Matikan api saat muncul buih-buih. Lalu masukkan bubuk coklat sedikit demi sedikit secara bertahap sambil diayak. Dan aduk rata. Next, bentuk adonan dengan plastik. Dan tusuk menggunakan stick. Lalu celupkan kembali dengan Indomil kental manis Swiss Choco. Lalu celupkan dengan sprinkles. Wrap menggunakan plastik dan simpan di kulkas selama 1 jam. Setelah 1 jam, buka bungkusnya. Jangan lupa sajikan dengan Indomil Swiss Choco sebagai dipping sauce. Tara, Swiss Choco Truffle udah jadi deh. You follow at indomilk.kentalmanis untuk resep lainnya. Indomilk kental manis, nikmatnya nggak habis-habis.